Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Forum Bantak Intelektual atau FPI Kota Medan berjalan sukses dengan dihadiri Ketua Umum Leo Situmorang dan juga dihadiri ratusan anggota FPI di Grand Ballroom Hotel Polonia, Jalan Sudirman nomor 14 Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia. Para undangan dan kader FBI wajib menggunakan masker sesuai dengan anjuran dari pemerintah guna memutus penyebaran virus COVID-19. Panitia pelantikan juga menyediakan masker bila ada anggota maupun tamu undangan yang tidak menggunakan masker. Kedatangan Ketua Umum Leo Situmorang beserta rombongan disambut dengan tarian tortor dari 5 puak Batak sembari menyematkan ulos yang bertuliskan FBI DPC Kota Medan sebagai simbolis kain tenun Batak dari DPC FBI Kota Medan. Dalam kata sambutannya, Leo Situmorang dengan tegas meminta agar DPC FPI Kota Medan bisa berkolaborasi dengan seluruh elemen di Kota Medan, kepada pengurus yang baru dilantik untuk berkolaborasi dengan pemerintah, TNI Polri, dan semua ormas yang ada. Ketum ingatkan harus kita loyalitas. Ya, kita membangun FBI ini, kita harus besar. Ya, jangan ada ketakutan. Karena kita mau jadi raja di kampung kita, bukan jadi penjajah. Setuju? Setuju. Ya. FBI berdiri tanggal 28 Juli 2021. Tepatnya kami beberapa lawyer-lawyer berembuk untuk menciptakan organisasi berbasis massa, ya, dan sosial kontrol. Kegiatan ini diakhiri dengan atraksi dari perguruan Kungfu Naga Sakti di bawah binaan DPC FPI Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Persaran Sitorus melaporkan.